Para tersangka ini digiring ke Mapolres Lahat setelah ditangkap polisi saat berpesta sabu. 7 tersangka ditangkap saat pesta sabu di sebuah ruangan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Lahat. Ironisnya, kantor Bapeda Lahat berada tepat berhadapan dengan markas Polres Lahat. Kedua oknum PNS tersebut yakni HN, Kabid Ekonomi di Bapeda, dan LS, staf di Bapeda Lahat. Selain menangkap 2 oknum PNS, juga ditangkap 5 orang lainnya yang juga bersama-sama sedang mengkonsumsi narkoba, yakni IM, oknum wartawan media cetak regional, AN warga sipil, HS oknum LSM, YK warga sipil, serta JS sopir HN, G, dan S. Dari tangan para tersangka, polisi juga mengamankan alat penghisap sabu atau bong, puluhan lembar plastik klip, pipet, serta korek api gas tanpa kepala. Berdasarkan hasil tes urin, seluruh tersangka dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kanit Idik Satres Narkoba Polres Lahat, Bripka Agus Priadi, mengatakan penggerebekan tersebut dilakukan berdasarkan laporan via SMS ke Kapolres Lahat. Saat digerebek, para tersangka sedang berada di dalam ruangan usai mengkonsumsi sabu. Dipimpin oleh kasat langsung kami bergerak ke dinas tempatan daerah. Bapeda. Bapeda. Kemudian kami lakukan penggeledahan di ruang Kabid Ekonomi. Kami menemukan beberapa bawa. Sementara itu, Sekretaris Bapeda Lahat Agung Pribadi sangat menyesalkan peristiwa tersebut. Ia membenarkan 2 dari 9 tersangka merupakan PNS di Bapeda Lahat. Ya, sangat disesalkan ya, apa kita Bapeda sebagai badan perencana ternyata ada oknum kita yang ternyata karena kesalahan mereka sendiri ya. Para tersangka dan barang bukti kini masih diamankan di Mapolres Lahat akibat perbuatannya. Tersangka dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Zulfikri, Sriwijaya TV.